Baik, saudara penonton, kita kembali ke lapangan hijau. Baik, masih berbunyi sektor kena. Masih terjadi perebutan dari sana. Terjadi pelanggaran salah satu pemain dari kecamatan Lawang. Keluar Ano nomor punggung 3 menggantikan Eko Yulianto nomor punggung 17. Tentaran kedalam sudah dilakukan. Baru saja kita menyaksikan terjadi pergantian pemain di punggung Kota Langit Ano nomor 32 menggantikan Eko Julianto nomor 17. Apakah lampu mereka kemudian akan menambah gol pada sore hari ini? Apa kita lihat striker terbaik dari Kota Langit buat saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Parang ke dalam nomor 5 Turgaus sudah dilakukan dari perebutan bola di sektor pertahanan dari para pertahanan sudah masuk serang lagi serang lemparan bola dari punggung 2 dan posisi yang dituju Ridwan masih Ridwan pendek saja ada nomor punggung Isbar Anas lebar bersama lewat 1-2 pemain sektor kiri masih kaya pertahanan dari pun sektor saja untuk menonton musuh di sana Budi ini salah satu pemain terbaik dari Kota Langit FC
Tapi kanan sudah lakukan jauh ke depan. Sikut bundar ini sehingga mampu mempertahankan kedudukan pada sore hari ini. Sementara 1-0 untuk Totala. Dihalau saja ada 1-2 pemain dari Lohoyo berusaha mencegah pertahanan daripada Totala FC. Terjadi perebutan bola. Tengah-tengah pertandingan lempang kau untuk masih dari Lohoyo itu. Jadi bukan 1-2 di sana, siapa bermain melebar ke sektor kiri berusaha melewati 1-2 pemain. Satu tarikan di tubuh cerdas saja tadi, salah penarikan bermain sesuai. Melebar lagi ada waktu di sana. Terlalu bertemu yang meninggalkan pertandingan. Maka ada penarikan. Lalu sudah melakukan siapa tarikan yang di tubuh. Pada 1-2 pemain, salah penarikan tadi yang meninggalkan. Sudah dilakukan pemeriksaan dari musuhnya. Ada 1-2 pemain di tujuh. Lalu lembaran ke dalam di sektor kiri. Pertama dari barang Total lagi di situ. Ternyata musuhnya tidak ada rekan yang di tujuh. Lalu jauh tadi terbaik dari sosok main terbaik dari Cerata Lalu yang bisa mengubahkan juga pada siang hari ini. Di sektor tengah terjadi penyelidikan bola. Apa kita lembar penyelidikan setengah saja dari polisi. Bukan sesuai. Dan para pertahanan dari para kecamatan Lawa ini menghasilkan pertahanan penyelidikan sepertinya. Di sektor kanan ada nomor 24 yang masuk di sana. Ada itu mereka melakukan eksekutif dengan kali kiri. Siapa kartan itu dari 1-2 pemain dari kecamatan Wow berusaha menghalangi. Terbas saja tadi dihalau ke depan. Tidak ada rekan itu di sebelah kepala yang keras. Pertalang FC berusaha sangkat tim terbaik melakukan 14 Firdaus tadi maksudnya. Lagi-lagi lawan cermat di halau saja. Tengah di sana tidak ada rekan lagi. Salah pengertian berbahaya saudara dari sektor kiri. Berkenan dari kecamatan yang berbahaya saudara dari sektor pojok. Gagal lagi. Halau saja bersama rata 1-2 pemain. Tidak ada pelanggaran di sektor kiri. Salah satu pemain dari kecamatan yang terjatuh. Bermain saudara-saudara. Lagi-lagi
lawan pegawai terbaik dari Polres Kecamatan Lawu mampu mengamankan jaring pada sore hari ini. Dia terkena catatan dari lempar ke dalam dari masanya. Menghasilkan tendangan gawang untuk Kota Langit Sif Musran. Sementarakan yang dituju ada bunuh yang tutup paus sudah dilakukan sultan di sana. Dengan kaki kanan area tengah pertandingan lapangan Kansyah hari ini. Malam saja salah satu pemain dari pergantian pemain di kubu Kota Langit si Ronald ditarik keluar digantikan Osan nomor 13. Apakah mampu menambah pundi-pundi gol pada sore hari ini? Bergulir sektor tengah berbahaya saudara ada satu dua pemain dari Kota Lampin yang saya depan masih bermas bermas nomor punggung 7 salah satu striker terbaik dari Kota Lampin mampu menambah gol pada sore hari ini di pertandingan babak kedua ini antara Kota Langit Sif versus Polres Kecamatan Lawu dengan skor sementara 2-0 untuk Kota Langit Sif. Inbaus nomor punggung 7 striker terbaik dari Kota Langit ini mampu menambah pundi gol. Skor sementara 2-0 untuk Kota Langit Sif. Baik, kita kembali ke lapangan hijau. Nampak di sektor kiri terjadi perebutan bola dari Masrinya. Pelanggaran salah satu pemain dari Kota Langit Sif. Ada nomor 5, Firdaus. Kapten kesebelasan, nomor punggung 16, Habis. Siapa rekan yang dituju ada satu dua pemain dari kecamatan Lawu berusaha untuk skor pertama sudah lakukan sesuatu lagi Yusran memboyok melakukan berbahaya sesuatu lagi Yusran dengan postur tubuh rata-rata mampu mengamankan sekulit bundar ini. Bulan kepala tadi pemain kecamatan awal sudah lakukan terlalu kaki kano menghasilkan outdown pertahanan daripada Kota Langit Sif. Ada satu dua pemain Kota Langit Sif bersama masuki dari tengah daripada pertandingan ini. Kaki kanan sudah lakukan jauh ke depan, ada satu dua ada Firdaus di sana. Bisa melewati satu dan pemain masih Firdaus pendek saja dari maksudnya kepada Misbar. Lagi-lagi Firdaus bisa melewati berbahaya sesudah terlalu lemah tadi Ridwan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan.
Wasit berusaha melewati satu dua pemain. Apakah rekan yang dituju? Berbahasa saudara. Wasit. Pergantian pemain. Ya, saudara-saudara. Masih melebar. Sisi kanan daripada gawang Total Langit sini bisa merubah kedudukan untuk sementara. Kita lihat menghasilkan out gawang untuk Total Langit sini. Sudah dilakukan jauh ke depan. Siapa kerjakan itu dulu. Ada terdas tadi masih salah pengertian. Kapten kesebelasan pendek saja, lebar. Kepada Fajar, sempat kerekan yang dituju. Jauh ke depan. Ada satu dua pemain di sana. Tentang MC masih terjadi perebutan bola di sektor kiri ke depan. Tidak ada rekan yang dituju. Satu. Tentangan keras tadi. Dapatkan teguran keras dari wasit. Haruskan wasit mengambil keputusan untuk mengeluarkan kartu kuning kepada salah satu. Satu pelanggaran tadi Total Lang FC. Total Lang FC. Halo. Apa kita lihat apakah akan melakukan sekitar kapten Kapis nomor punggung 16 kapten kesebelasan dari Menulis kecamatan Wawo ini apakah mampu menyamakan kebutuhan di sore hari ini. Apa kita lihat siapa berkan itu juga ada satu dokumen dari Peswawo juga tentang dari Peswawo. Bola melambung tinggi di atas Mister Gawang daripada Total Langit FC. Dibiarkan saja menghasilkan gol untuk Total Langit FC. Ada nomor 12 Almadi. Siapa kerekan yang itu bisa melakukan jauh ke depan tadi maksudnya kepada Firdaus. Dari perebutan bola sebelum kepala yang keras. Bayang saudara-saudara masih Firdaus berusaha melewati satu dua pemain mengakibatkan lemparan ke dalam. Salah satu main nomor punggung dua sudah dilakukan pendek saja. Lemparan ke dalam. Masih pelanggaran tadi. Ada nomor 28 Anas. Siapa kerekan dituju? Ada 2-3 pemain Total Langit FC berusaha masuk ke dalam pertahanan daripada Terus kecamatan Wawo ataupun mampu melambang. Bumi juga sudah membuka langkah kanan jauh ke depan. Siapa kerekan yang dituju? Bola sesuai. Mampu menemankan sekulit bundar ini. Jauh ke depan. Wasit. Pergantian pemain dari kecamatan Wawo nomor punggung 22 Herman ditarik keluar digantikan Arthur nomor punggung 10. Baru saja kita menyaksikan
Pergantian pemain di kubu PS Kecamatan Wawo, Herman nomor punggung 2 ditarik keluar, digantikan Arthur nomor punggung 10. Apakah mampu menyamakan kedudukan pada sore hari ini? Nampak kita lihat. Oh, masih terjadi perebutan di area pertahanan daripada Wawo. Terjadi umpan perebutan di sana. Firdaus tadi menduran kepala Anas bersama melewati satu dua pemain. Siapa kerana dituju ditarik saja. Balak tadi masuknya ke tengah bersama melewati satu dua pemain. Pelanggaran tadi di sektor tengah sudah dilakukan. Dengan skor sementara 2-0 untuk total yang satu hijau akan membuat kecamatan Wawan dan serangan di sektor kiri bermain sejarah. Bola kembali terjatuh di pelukan penjaga gawang daripada Yusran mengamankan sekulit bundar ini. Firdaus Firdaus ada saat ini pemain dari total langit sini. Firdaus tercetak gol kedua dari total langit ke kanan jauh ke depan sudah bukan. Coba gerakan itu jarak 1-2 main. Namun gagal lagi kembali melakukan serangan di sektor kiri berbahaya sudah sudah bersama 1-2 main. Kita lihat jadi terputar bola.
kembali berada di sektor tengah satu terkali di dalam posisi. Lumbas masalah tadi masihnya mengamankan si kulit bundar ini. Apa kita lihat masih asisten wasit memberikan strip di penambahan waktu 4 menit. Dari sektor kanan berbalik sesi wasit bergantian main dari base petalan keluar Iwan nomor punggung 2 digantikan Ikel nomor punggung 11. Baik, kalau untuk kecamatan Wawo sudah dilakukan. Siapa rekan itu ya, ada satu dua pemain di sana. Sama lewati area pertahanan daripada Kota Lang FC. Nampaknya terlihat dari sektor kiri masih bangun serangan berbasis. Dihalau saja Almadi tadi benteng pertahanan daripada Kota Lang FC ini untuk mengamankan jaring daripada Kota Lang FC. Mengakibatkan dengan pojok sektor kanan sudah dilakukan. Satu gerakan yang menuju berbahaya saudara-saudara. Depan lagi-lagi masih terjadi perebutan bola. Anak-anak dari kecamatan Wawo di penambahan waktu ini tidak mampu menyamakan kedudukan. Yusran dengan postur rata-rata mampu mengamankan skuit bundar ini. Apa kita lihat baru masih membangun serangan sektor tengah berbahaya secara pendek saja. Sahabat pengertian ada Almadi tadi lagi-lagi sektor tengah Wawo masih membangun serangan bersama waktu 1-2 pemain. Lebar lagi siapa rekan dituju ada rekan pengasihnya Rian. Salah pengertian kapten kesebelasan ada Habibie di sana. Depan tadi masuknya ada 1-2 pemain dari Kota Lang FC berbahaya sama-sama mampu di 10 1. Siapa rekan yang dituju? Ikel main pengganti dari para Kota Lang FC. Dapatkan teguran keras dari wasit. Nomor punggung 91 ini satu pemain pertahanan daripada Wawo FC sudah dilakukan ke depan. Dan sudah dilakukan masih panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak kedua ini.